Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Oh Media. Jananik takkan padam gambar baju nampak dada dan kongsi gambar lain pula. Selepas memaknai gambar digunakan ayan yang terselak sehingga menampakkan bahagian dada, pelakon Jananik teruk dikecam netizen. Namun pelakon itu tidak melenting, terima komen-komen dengan hati terbuka. Gara-gara foto ini Jananik ditegur netizen, tidak mau menegangkan benang yang basah sudah Jana. Yang basah sudah Jana atau nama sebenarnya Nurul Jana Munir berkata, mungkin netizen terkejut apabila dia berpakaian seperti itu karena selalu melihat dirinya berpakaian anak laki-laki. Walaupun dikecam teruk, pelakon yang dikatakan tidak akan memandai gambar berkenaan dengan media sosialnya. Kalau orang kata saya seksi, saya terima. Memang itu seksi lah. Kalau ada yang kata itu biasa pun, saya terima. Saya bukan jenis. Kalau mood naik sudah, mood naik akan hapus balik jika kena kecam, katanya kepada Maista semasa sidang dia secara maya. Dalam pada itu, dia turut meminta agar orang ramai untuk mendoakan agar dia berubah menjadi insan yang lebih baik dan sebagai manusia sendiri juga mau pengakhiran hidup yang baik. Jelas Nick di Instagram, lihat satu lagi gambar yang menggunakan netizen kembali menegurnya. Nampaknya Jana memang tak serik dan tak kesah ditegur. Kita doakan yang terbaik saja buat Jana. Sekian berita pada petang ini. Sekian, terima kasih.